akan menentukan undi kita nanti adalah melalui internet. Sedangkan dalam banyak-banyak maklumat ni, kita sendiri perlu tapis. Kita sendiri perlu tahu mana satu yang kita nak percaya, mana satu yang kita nak letak dalam hati, mana satu yang kita nak letak dalam hati. Keep at bay dulu, kita nak perhatikan dulu, perhatikan dulu, perhatikan dulu, baru letakkan satu keputusan pada satu-satu dalil. Memang betul, orang boleh kemukakan ke fakta, tapi kita kena ingat, setiap fakta pun ada persepsinya sendiri. Contohnya macam fakta tentang hari ini Datuk Seri Najib makan nasi ayam. Ada orang mungkin boleh meletakkan persepsi Datuk Seri Najib makan nasi ayam secara gelojoh. Itu persepsi yang dia sendiri dengan kata ni dia nampak, ataupun persepsi yang dia sendiri perceive sebagai betul. Tetapi kita sebagai orang yang menerima maklumat, kita kena pandai bezakan mana satu fakta, mana satu persepsi. Inilah antara benda-benda penting bila kita menilai suatu isu. Kerana apa benda ini penting? Sebab kalau kita tengok politik-politik fitnah, politik-politik yang macam fitnah bagi persepsi yang buruk, memburukkan orang ini, memburukkan itu, orang itu, kerana fakta-fakta yang begini diberikan persepsi yang in favor pada parti-parti yang ingin memenangkan undi. Jadi sebagai golongan muda, kita perlu tahu politik yang macam mana yang kita nak. Real politik bolehlah, kalau saya katakan, kalau ikut buku sejarah kita sekolah menengah dulu, merujuk pada sistem kuku besi, darah, lepas tu dia memang kuku besi lah, dictatorship dan sebagainya. Tapi real politik yang kita nak adalah politik yang kita dapat apa yang kita nak. Kalau kita tengok golongan muda pada hari ini, menjelang PRU13 akan ada lebih kurang 3 juta pengundi baru. Dan dia membawa pada portion 1/5 daripada keseluruhan pola mengundi. Kalau kita tengok golongan-golongan yang baru mendaftar ni, first time voters ni, dia lebih kepada isu-isu macam isu peluang pekerjaan, kestabilan ekonomi, macam isu-isu berkaitan dengan calon. Jadi orang-orang seperti kita suka sangat cari informasi di sana, baca di Harakah Daily, baca di Malaysia Kini, baca di sana sini tentang bermacam-macam cerita. Sampai kan ada kalanya kita tersilap dalam menilai sesuatu, kita anggap benda tu benar. Sedangkan kalau kita perasan antara benda-bendanya, macam baru-baru tadi kita tengok ada satu troll, Datuk Seri Najib conspire nak untuk lahat datu. Dia letak tanda soal di belakang. Tanda soal ni adalah satu statement yang langsung tidak bertanggungjawab. Kenapa saya kata macam tu? Dia tidak mengeluarkan statement ada asas jawapan dia ataupun tidak, dia suruh kita nilai sendiri kononnya. Tapi di sepanjang perhujahan, sepanjang apa benda yang ditulis kat dalam tu, semuanya menceritakan tentang konspirasi seolah-olah ia benar. Jadi sebagai golongan muda, anda perlu bijak menilai mana satu fakta, mana satu persepsi, mana satu keputusan yang orang nak anda percaya. Sebab sekarang ini kalau kita bandingkan pola mengundi, dulu golongan yang lebihlah umur daripada kita ni, kalau letaklah calon tu handsome sikit ke, pakai songkok baju Melayu, turun salam ke orang, orang suka dah, menang dah calon ni, orang kata. Tapi sekarang banyak golongan kita mengundi atas dasar what do they perceive is real, what do they perceive is truth. Kalau kita tengok apa yang kita letakkan, apa informasi-informasi yang kita letak pada golongan-golongan kita ni, apa yang kita yakin percaya betul akan mempengaruhi undi kita. Jadi bagi saya, real politik yang anda semua perlu sedar, sebab satu hari nanti kita akan mengundi. Real politik bagi anda adalah apa yang anda sendiri nak. Kalau kita tengok dari segi kerajaan dan parti, kita kena bezakan mana satu kerja parti, mana satu kerja kerajaan. Dan kalau kita tengok, manifesto telah pun dikeluarkan. Jadi kita pun tengoklah atas, mungkin kita student ekonomi, kita student kejuruteraan dan sebagainya, nilai mana satu yang betul-betul fakta, betul-betul boleh dicapai, mana yang tidak boleh dicapai. Bagi saya itulah politik bagi anda. Sebab apa? Kalau dulu orang politiknya, orang bayangkan macam buruk sangat, kuasa, semua cerita pasal pemerintahan, semua cerita pasal nak rasuah orang, nak labu duit banyak-banyak untuk menang pilihan raya. Sekarang dia tidak lagi jadi macam tu. Sebab golongan kita, golongan-golongan muda, tak lagi saya rasa terpengaruh dengan benda-benda macam ni. Sampaikan ada ke tahap kita pun tak nak ada politik-politik kotor ni. Kita pun nak meluat tengok politik-politik kotor. Kita pun nakkan pada politik yang kita panggil accountable. Boleh diharapkan, boleh memberikan suatu benda yang tuntas kepada masyarakat. Kita boleh tengok macam mana perubahan dasar-dasar kerajaan. Kita boleh tengok macam mana perubahan pada dasar-dasar Perkataan Rakyat sendiri. Macam mana dia cuba untuk memenuhi orang kata kemahuan golongan belia dan golongan
first time voters. Kalau kita tengok data-data daripada pilihan raya yang sebelum ini, nampaknya golongan pembangkang lebih diminatilah oleh golongan belia. Tapi sekarang ini kita dah nampak yang kerajaan cuba untuk menarik minat golongan muda, tapi pilihan raya ke-13 ni sangat kritikal dalam menentukan adakah apa dasar-dasar ataupun projek-projek insentif dan sebagainya yang kerajaan letakkan tu mampu diterjemahkan ke atas kertas undi nanti untuk memberikan mereka mandat untuk meneruskan kecemerlangan pemerintahan mereka. Itu anda sendiri yang kena tentukan. Sebagai rakyat, sebagai individu, saya minta golongan mahasiswa terutamanya, bila dapat satu berita, tolonglah tengok kebertanggungjawaban terhadap apa yang diperkatakan dalam berita tersebut. Sebab hari ini kan, sekarang ni famous lah kata-kata macam ni, macailah, cailah, mencacailah, apalah semua kan. Bila orang-orang ni cakap, semualah, sesiapalah yang berkempen untuk parti politik, kita kena tengok dia boleh bertanggungjawab tak atas apa yang dia perkatakan. Dia boleh tak laksanakan apa yang dia perkatakan. Kalau tidak, itulah jadi macam pelayan-pelayan sebelum ni, janji bagai nak rock begini, 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 sudahnya tak ada apa jadi pun. Sebab tu macam bagi saya, real politik yang kita gambarkan sebenarnya, sebab kalau kita tengok apa yang Jean Sharp cakap, dia antara orang yang menulis buku From Dictatorship to Democracy, dia kata the thing that give power to a nation is cohesion. Kalau kita tengok politik ni, dia berubah-ubah daripada zaman ke zaman. Contohnya macam dulu Hobbes pernah menceritakan tentang teori Leviathan, sebenarnya pemimpin itu perlu kuat, pemimpin itu perlu ganas, garang, ditakuti oleh rakyatnya. Begitu juga Machiavelli kata kita perlu bagi rasuah dan sebagainya untuk pastikan undi. Tapi yang paling betul sekali dalam pemerintahan adalah cohesion. Selagi mana kita percaya pada satu persepakatan, selagi mana kita percaya pada kerajaan ataupun mungkin kerajaan yang bukan kerajaan, kita akan percaya untuk dia meneruskan pemerintahan itu. Jadi yang penting bagi golongan mahasiswa adalah anda perlu tahu apa yang anda nak daripada satu institusi, maksud saya pergerakan politik. Macam kita sekarang ni ada dua lah, PR dan juga Barisan Nasional kan. Jadi tengok dia punya manifesto, mana yang lebih banyak mendepani isu, mana yang lebih banyak direct terus pada apa yang anda konsen. Sebab orang kata konsen, konsen vote ni adalah boleh memastikan anda, undi anda tu betul-betul bernilai. Memanglah akan dikira nanti siapa yang menang, tapi pada peringkat anda sebagai individu, bagaimana undi anda itu akan bernilai dalam mencapai apa yang anda sendiri nak daripada kerajaan ataupun orang yang akan menjadi, akan menaungi kerajaan itu nanti dari segi dasar dan juga program-program yang akan dilaksanakan dalam dasarnya. Jadi pada hari ini saya rasa real politik yang saya maksudkan ini adalah anda sendiri. Anda sendiri kena tahu politik yang macam mana yang anda nak. Kalaulah, kita tak boleh salahkan orang kalau dia undi kerajaan kerana BRIM. Kita tak boleh salahkan orang kalau dia undi pembangkang kerana pembangkang tu pergi pada rumah dia sewaktu rumah dia terbakar. Sebab itulah what they perceive is real. Jadi yang penting bagi anda sebagai mahasiswa adalah sentiasa check balik, check balik. Kalau ada orang bagi berita, check. Orang bagi sentimen, check balik. Apa dia fakta, bezakan antara persepsi, fakta dan sentimen. Saya rasa cukup setakat itu untuk round pertama ni. Masukkan, tolong alihkan motor. Okay, terima kasih kepada saudara Ani di atas kupasan yang saya kira menarik. Kita akan sebelum meneruskan pusingan yang kedua, saya jemput kepada audiens yang mungkin tak ada tempat duduk untuk penuhkan barisan hadapan untuk menyelesaikan diri anda, untuk meneruskan lagi perbincangan. Kita jemputlah kepada yang tak ada tempat duduk, tak ada seat, boleh datang ke depan sebab ada kekosongan lagi. Okay, apa yang saudara Anik katakan sebentar tadi adalah
kita mahasiswa perlu membijakkan diri dan membijakkan diri lah. Maknanya bila mana kita, saya yakin lah setiap orang, setiap daripada kita memang sangat suka kepada berita-berita hangat ataupun apa-apa benda yang kita rasa mampu menarik minat kita lah. Tapi dalam masa sama kita perlu bijak menilai apakah fakta, apakah itu fakta ataupun sekadar auta ataupun betul-betul fakta lah. Maknanya kita kena menjadi orang yang menilai, menilai fakta, menilai apa yang diwar-warkan oleh media masa. Jangan kita terima bulat-bulat kan, sebab kita mahasiswa mampu untuk menilai baik buruk satu perkara. Okay, kita masuk. Sekarang kita akan masuk kepada pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua sama seperti yang saya bagi tahu sebentar tadi. Soalan yang akan diberikan oleh saya, jika tadi kita mulakan dengan saudari Hazwani, dan pusingan kedua kita akan mulakan dengan saudara Hanik. Okay, soalannya adalah sempuisan. Ya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, siasat jika diambil daripada sudut roh Islam, dia meliputi amanah dan menegakkan keadilan bagi siapa yang menjalankan siasat. Okay. Saya nak tanya pendapat saudara, praktikaliti demokrasi yang berlaku di Malaysia, bagaimana praktikaliti yang terbaik yang mampu kita lakukan di Malaysia untuk mencapai good governance? Sebab kalau kita tengok, good governance adalah kerangka politik yang moden yang kita, yang negara barat tengah perjuangkan, good governance kan. So apakah praktikaliti demokrasi yang terbaik di Malaysia yang mampu kita laksanakan untuk mencapai good governance? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita lagi dalam round kedua, soalannya good governance, tentang good governance. Tadi ada disebutkan tentang apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Benar, dari segi Islam, kepimpinan itu perlu ada dua biasanya, Al-Quwah dan juga Al-Amanah. Kiranya perlu ada kekuatan dan perlu ada amanah lah. Kalau tak ada salah satunya, satu pemerintahan itu tak akan jadi pemerintahan Islam. Apapun, ini satu orang kata situasi yang soalan yang menarik, sebab kerajaan kita sendiri sedang melaksanakan government transformation plan. Dalam government transformation plan ni ada macam-macam benda lah. Ada 12 NKRA, ada EDP, ada beberapa bidang orang kata yang perlu diusahakan oleh negara, oleh Malaysia sebagai satu negara untuk mencapai negara maju dalam acuan kita sendiri. Benda ini penting dari segi kita sebagai satu rakyat untuk menggerakkan apa yang kerajaan wadah hari ini. Sebab good governance tidak boleh tercapai kalau setakat kerajaan meletakkan dasar-dasarnya di atas kertas, canang-canang dalam surat khabar. Kerana kalau adalah orang kita yang tidak bersama dengan perancangan kerajaan itu, dia akan tak tercapai lah apa yang dihasratkan. Jadi dalam soal good governance, saya rasa government transformation plan ni antara inisiatif-inisiatif kerajaan cuba untuk menyampaikan good governance pada rakyat Malaysia. Saya cukup sukalah antara benda-benda yang disebutkan dalam GTP ni adalah untuk memerangi rasuah, untuk meningkatkan pendapatan isi rumah, untuk menilai semula perbelanjaan harian penduduk Malaysia. Sebab benda-benda ini akan mempengaruhi satu indeks yang kita panggil happiness index, indeks kebahagiaan, yang mana dengan indeks kebahagiaan ini rakyat akan hidup lebih harmoni dan orang akan senang hatilah nak buat apa yang dia nak buat. Dia nak jadi engineer ke, nak jadi doktor ke, dia nak jadi apa yang dia nak buat. Okey, jadi kalau kita tengok, ada negara-negara yang kaya tapi tidak bahagia, ada orang yang kaya tapi tidak bahagia. Kalau kita tengok seperti di Indonesia contohnya, kalau ada orang kaya ni, dia buatlah pagar dia setinggi-tingginya sebab nanti takut orang masuk ke rumah dia mencuri. Tapi bayangkan kalau kita dapat kurangkan jurang ekonomi, kita dapat bagi semua orang bahagia dalam erti kata yang orang kata setidak-tidaknya ada certain level, takkan terjadilah jenayah. Kalau terjadi pun tak adalah seteruk seperti mana yang di negara-negara tertentu. Sebab good governance ni akan nanti membahagiakan rakyat dalam suatu negara tu.
Jadi dalam konteks practicality dalam Malaysia, saya rasa benda ni perlulah kita sahut. Apa-apa yang baik daripada kerajaan ni kita perlu sahut. Contohnya macam kerajaan kata kita kena cuba untuk menjadi small and medium entrepreneur. Saya tahu atau banyak terlibat dengan SESMED. Kenapa kerajaan kata begini?